cara untuk mengaktifkan NFC di HP Poco. Jadi untuk NFC itu bisa diaktifkan dari sini, dari pengaturan juga bisa. Kalau kalian ingin membuka pengaturan, dari pengaturan ini kalian lihat di koneksi dan berbagi, kemudian kalian lihat di sini NFC. Nah, kalian aktifkan saja, nanti bisa langsung aktif. Kalau kalian ingin melihat posisi elemen aman, nah bisa pilih yang ini, dompet SIM atau lain-lain. Kemudian kalau kalian ingin lebih cepat, itu bisa dari control centernya ini. Nah, kalian cari menu NFC yang ini. Kalau tidak ada, pilih icon pensil ini di sudut kanan atas. Misalnya NFC tidak ada di sini, nah bisa kalian pilih icon plus. Kalau sering menggunakan NFC, kalian bisa atur icon ini ke atas, tekan lama, gulir ke atas. Kemudian pilih selesai, nah NFC-nya di sini. Kalau lagi menggunakan, silakan aktifkan. Kalau tidak lagi menggunakan, dimatikan saja supaya hemat baterai. Misalnya kalian mau cek saldo, e-money aktifkan di sini. Kalau untuk settingannya tekan lama. Nah, seperti itu. Itu saja kalau kalian ingin mengaktifkan NFC dengan mudah.